Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Heri Sembako. Beginilah suasana di malam menjelang Idul Adha di malam minggu ini, bertepatan 1443 Hijriah di malam Idul Adha. Beginilah suasananya guys di malam ini, di malam Idul Adha ini. Semoga menjadi berkah ya guys. Inilah. Ini ramai para bocil-bocil yang berkunjung di warung sembako saya ya guys ya. Yuk mari simak dan terus ikuti video ini. Ya. Berapa? 3 3 guys. Apa ini? Brand 1 68 biru 1 hitam ya? 68 hitam ke? Biru. Apa je boy? Anak kau ngapa je? Apa je? Ini dah 3000 14 36 SP kecil ni berapa boy? Ha? Ah, tak makan. Masuk minyak ni. Apa itu yang pergi tu ya? Apa itu ya? 5000 ya bandrol ni. Bandrol lagi. 5000 bandrol ya. Saya kena ke 4 butir. Apa dah yo? 3000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi kalau ni Vino tadi. Jadi aku mana tak ada. Tak jadi pula. Balik tu 6. Pun apa kau pangkat. Sebab dia kan. Kau tak ada. Kau balik ni. Ha? Kau balik ni. Siapkan sana. Kau ni Vino ni kau jual lah kat dia. 2 kilo. 2 kilo. Aku nak jual tanah tu anak tanah. Kau ni. Kau ni. Kau ni.
Oh, di Kampung Kuari itu kan. Pam. Bukit Angin tau ke Kampung Kuari itu? Pam, Bukit Angin Mandiri. Punya Teh Lipin. Sama jadi haji sama anak haji mungkin aku pergi. Aku pergi ke utang dia tu. Mungkin dia utang dia. Apa budi mana ada jam rumah? Balut. Ada. Kedua. Di satu masuk. Satu itu. Pasti 14 tahun. Hah? Tiga ribu tambah motor 7 11 tambah 12 kopi. Wow ya, wow 10 sorry sudah manjur salah balik kan 10 ni agaknya. Habis tu 1,000. Sorry banyak ya. Dah biar ya. Yang betul tak?
Oh. Sekarang taruh ke mana sih? Ke cabai. Sabun. Ini mau dan mau sih. Budi apa Budi? Tidak. Hah? Ini dia main lari. Lima. Demikian video saya kali ini. Beginilah suasana warung sembako di kampung menjelang malam Idul Adha 1443 Hijriah. Semoga video ini menghibur. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam khusus buat kita semua.